Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan pecinta misteri dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami, rekan-rekan dari Kumis Komedi Misteri. Pada kesempatan malam hari ini, kami rombongan bakal menguak sebuah mitos-mitos yang terjadi di rumah tua. Dan konon katanya banyak pula penampakan di sini. Tentunya yang paling utama adalah penampakan sosok siluman monyet penunggu dari rumah tua. Dan tentunya juga pada kesempatan malam hari ini, Adi masih ditemani oleh sang paranormal, ahli supranatural, yaitu Mbah Cigong. Selamat malam Mbah Cigong. Mbah, selamat malam. Malam Mas Adi. Gimana kabar malam hari ini Mbah? Alhamdulillah sehat. Pantes kalau sehat yang kaya. Berkata gede. Mbah Cigong, gimana nih Mbah? Pada kesempatan malam hari ini, kita bakal menemui sosok siluman monyet ataupun kera ataupun kertek. Benar. Gimana menurut Mbak buat persiapan malam hari ini? Untuk persiapan malam hari ini, alhamdulillah saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya Mas Haji buat menguak misteri di rumah tua ini ya. Dan mungkin Mbak, pada kesempatan hari ini dikarenakan sosok penunggu dari rumah tua ini kan siluman yang sering mengganggu warga-warga sekitarnya gitu kan ya. Dan pada kesempatan malam hari ini dari kru Kumis Komedi Misteri mendatangkan satu mediator untuk ya bisa dibilang kita tuh malam hari ini kita jebak siluman itu supaya keluar dan kita tangkap nanti. Ini kita buktikan kebenaran dari mitos-mitos yang terjadi yang selama ini jadi buah bibir masyarakat. Gimana Bang? Supaya pemirsa tahu sebenarnya kita dikenakan aja. Oke, buat kru persilakan buat tetangga mediatornya. Terima kasih kepada kru. Mediator, sini Pak. Jadi Bapak? Firman. Bapak Dirman. Firman. Firman ini Bapak Dirman. Apakah sudah siap mengikuti mediasi yang bakal kita lakukan untuk menarikan ataupun kejebakan dari siluman monyet yang ada di rumah tuanya? Siap. Sudah siap. Dan ini lagi dulu operator kita, Pak Cigong. Pak Cigong. Ini kalkulator kita yang sakit. Bukan kalkulator. Oh, apa sih? Mediator. Oh ya, mediator kita. Beda kalkulator buat. Ya. Gimana nih menurut Mbak tentang persiapan dari fisik ataupun mental dari peserta mediator kita? Untuk melangkah lebih lanjut Mas Adi, sebaiknya Mbak cek auranya dulu. Buat apa enggaknya? Boleh. Bagi pemirsa, Mbak juga ngecek kekuatan ataupun persiapan dari kita Bapak Dil. Lumayan kuat kan? Sudah mengerjakan sendiri ini fisik ataupun mentalnya. Jiwanya juga. Jiwanya juga. Baiklah pemirsa, inilah salah satu mediator kita yang bakal ikut serta menangkap ataupun gimana ya, mancing siluman itu supaya keluar. Jadi kita buktikan kepada pemirsa Kumis Komedi Misteri. Baiklah, yuk langsung saja kita perurusan di rumah tua yang dibahas kita. Baiklah, pecinta dan misteri dimanapun Anda berada. Sekarang, alhamdulillah sekarang kita udah
berada di satu ruangan dari rumah tua, dan mungkin nantinya peserta penyiar ataupun mediator kita bakal menunggu di sini. Dan juga ya Pak ya, biar merasakan kehadiran dari sosok-sosok penunggu rumah tua. Dan cukup syukur kita nantinya bisa menemukan, bisa menghadirkan sosok siluman monyet tersebut. Baiklah, Bapak Dirman, buat persiapan malam hari ini, gimana? Anak istri sudah siap bila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan dengan diri Anda? Ditinggal. Ditinggal di rumah? Di rumah. Ya mungkin gini, anak istri Anda nantinya sudah siap jika terjadi sesuatu, contohnya Anda kenapa-napa gitu. Jangan sampai menyalahkan kalau ada pihak-pihak dari kumis. Gak ada. Hah? Gak ada. Gak ada. Ya. Terus nantinya jauh berapa kesini? Ya urusan saya itu, Mak. Oh, boleh lah. Gimana nih, Mbak? Mas Adi, ya. Sebelum ke melanjutkan acara, baik mediator kita di rumah kita berdiri ya. Supaya boleh, bisa mengulap misteri-misteri yang ada di dalam rumah. Baiklah, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, Mbak Jigong bakal membuka mata batin dari mediator kita supaya lebih tahu sosok-sosok manakah yang bakal hadir di dalam rumah ini. Maaf, Mas Dirman, dan mungkin barangkali ada kata-kata terakhir buat keluarga, ucapan terakhir buat keluarga yang tidak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti Mas Dirman sudah siap. Sudah siap, siap. Sudah siap. Siap, siap. Boleh minta izin untuk dibuka mata dulu? Boleh, boleh. Boleh. Aja ngelak tok iki bae lara. Iku iki. Mas. Ya tok iki buka mata batin ini dibuka kirain hilang. Ya itu Mbak. Mbak. Jadi caranya seperti itu, Pak. Oh, dibuka kirain aku. Ya, be, mau kau siap. Iya, maaf, maaf. Ya, ulang lagi nih, Mas. Nah, ram. Udah beda jauh ya, dikarenakan ruangan juga mungkin karena udah ratusan tahun, udah ratusan tahun, banyak debu juga dan udah sangat apa ya Mbak ya, gak udara yang masuk kan ya. Baiklah, gimana nih Mbak, apakah langsung kita tinggalin aja kita kita ya, untuk lebih jelasnya ditinggalin aja supaya apa yang biar lebih cerita ya. Nanti kita lihat di monitor aja. Boleh, boleh. Nanti Bapak Dirman ditinggal di sini sendirian ya. Penerangan cuma hanya lampu ya, obor. 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 Obor biasa ya. Nanti Bapak Dirman harus berinteraksi dengan kamera. Apa yang Bapak Dirman lihat, apa yang Bapak Dirman rasakan, harus mengkonfirmasi ke kamera. Terus gimana nih Mbak? Udah ada gangguan yang kedua? Awalnya sangat kuat sekali. Mereka mungkin ingin mendapati benar-benar yang beri transmisi kalau gitu ya, benar langsung sama Bapak Dirman. Bapak Dirman udah jelas, Bapak Dirman? Udah disampaikan pokoknya terus berinteraksi ke kamera, apa yang Bapak Dirman merasakan ya, apa yang Bapak Dirman lihat, pokoknya langsung sampai ke kamera aja. Dan bila mana Bapak Dirman merasakan tidak sanggup untuk melanjutkan, tinggalkan, goyangkan pinggul. Pinggul, ya, 4 kali pinggul. Tinggi ke kanan, ke kiri. Dua kali kanan, dua kali kiri ya. Sekarang coba dites dulu gimana, Pak? Nah, iya benar. Iya, seperti itu ya, Pak ya. Awas ini bukan bercanda ya, Pak ya. Serius ini, Pak ya. Nanti dari kami juga bakal nyamperin, Pak. Oke. Selamat bertugas di tempat ini. Kami tinggal dulu, Pak ya. Oke, pemirsa. Kita semua saja. Kita keluar dulu dari rumah tua, nanti kita tunggu agak jauhan ya, Pak ya. Iya, benar. Biar Bapak Dirman lebih berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang berada di rumah tua. Mari, Pak Dirman. Ya, silakan.
Akan berhenti, rada berhenti. Berhenti. Apa suara apa? Ya ampun. Mas, mas nyerah mas, mas nyerah nyerahnya, ampun, ampun ampun mas, ampun, tolong, nyerah, nyerah mas, ampun ampun mas, boleh, mendingan mau mas, siluman mau pak. Gimana, Pak? Tadi dilihat di monitor ada siluman monyet yang tadinya berhasil ditangkap sama Pak kan? Kabur, Mas Hadi. Oh iya, menghilang gitu? Menghilang. Hampir aja, aduh. Nampakan di monitor, ya. Nampak bener, jelas. Jam-jam itu juga mungkin bisa lihat langsung penampakan monyet. Benar-benar yang masyarakat ceritakan pada kita itu benar-benar nyata ya, Mas Hadi. Benar-benar. Oh, gimana, Pak Dirman? Setelah berinteraksi dengan makhluk-makhluk ataupun yang berada di sini. Macam-macam suaranya. Gimana? Sampai kita wedi. Takut maksudnya gitu. Iya. Ada suara setan, ada suara monyet, ada suara bayi nangis. Terus gimana nih? Ada enggak penampakan-penampakan juga? Tadi di monitor juga udah lihat ada sebelah situ ada penampakan pocong. Iya. Meskipun enggak tinggi cuma pendek-pendek gitu kan. Terus ada tadi siluman monyet ya yang pernah ditangkap oleh bajiko. Gimana nih? Banyak di sini. Banyak. Banyak di sini. Oh, mungkin terdengar suara-suara apa gitu. Iya. Di mana aja letaknya. Kalau kasih tahu kalau kita di mana. Pokoknya macam-macam suaranya tuh. Iya. Aish. Sampai sih tukang ganggu dari masyarakat kene kan.
sampai sering ganggu nih masyarakatnya nih. Iya. Sering jahili. Akan bocah cilik pada kuyung apa nang sampai anta. Sampai yang pojok-pojok sawah, pojok-pojok rumah kan sampai mengganggu. Iya. Manusan masyarakatnya yang ngomong, Mbak. Misalnya nyak dia apa bocah kuyung apa kuyung pengen jeruk kan gedangnya apa ya mungkin kin nih suaranya mah. Adil lu dalam nih sampai aja ganggu, wis aja ganggu. Ya, ini masih kene. Iya. Gila beli aja ganggu, wis aja ganggu. Jeruk mangan apa nih? Gal tangga-tangga kene parah-parah apa aja. Aja ganggu. Oh, kan ganggu sih. Berhadapan karo bajigong. Jangan ganggu ya. Benar. Lawan ganggu, pendi apa kena? Ngomong. Lawan ganggu, pendi apa kena? Gilem burut? Gilem. Hah? Yang benar? Jangan baik, burut. Oh iya kan, Mbak, di. Lawan. Ya lawan. Oh, nyet burut gue nih, udah bisa mana? Oh Mancur. Iya. Iya! Ya, sekian. Alhamdulillah ya, Mas Adi ya. Dinetralis namanya. Dinetralis namanya. Bisa ada namanya, supaya nanti apa yang kita bisa. Tapi bener aja ganggu loh ya. Bohongan ganggu. Mau dibakar bagian. Mau! Kita taruh di kanan, yang kanu. Jangan kena pelit lapu nih bagian. Bagian! Yang maling ini? Mas Andi ya. Sampean siapa? Firman. Berarti sadar, alhamdulillah ya Mas Andi. Udah sadar. Iya, udah nekat lagi. Bangun. Rinding takut. Ya Bapak Dirman. Ya. Bajigong. Terima kasih kepada Bapak Dirman atas prestasinya untuk menjadi mediator yang baik. Benar. Membuktikan kepada masyarakat pecinta misteri yang di acara Kumis Komedi Misteri. Ya. Oke. Banyak kesimpulan yang kita dapat pada malam hari ini nih, Bang. Terutama apa yang meskipun adanya alam gaib, kita harus saling menghormati, iya, benar, Mas Adi. Jangan saling mengganggu, karena kan Tuhan itu menciptakan ada alam nyata, alam nyata itu. Maka dari itu buat pemirsa dimanapun Anda berada, terus dukung acara kami supaya lebih maju juga, dan juga kami juga pesan tetap satukan hati, satukan pikiran, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta kita. Oke. Baiklah, ayo Mbak, kita tinggalkan tempat ini. Sekarang kami ucapkan, saya Adi Prayoga dan saya Mbak Jigong dan juga Bapak Dirman pamit untuk diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.